Kami hadir di tengah Anda. TV channel RakyatMerdekaNews.com. Sajikan berita bukan hoax. Dukung ketahanan pangan nasional, warga desa Jati Mulia budidaya lele dan ternak kambing. Masyarakat di tanah air secara antusias mendukung program ketahanan pangan nasional yang diinisiasi oleh Menhan Prabowo Subianto. Hal ini atas perintah Presiden Joko Widodo, untuk mengatasi krisis pangan akibat dampak pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan terus berkepanjangan. Melalui koperasi petani Tunas Harapan Nusantara yang telah mendukung program itu, belakangan ini Getol mengajak para petani untuk berpartisipasi terhadap cadangan pangan nasional. Koperasi Tunas Harapan Nusantara mengajak warga Kampung Ciseke, Desa Jati Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak Banten untuk membudidayakan ikan lele. Terlihat salah seorang warga perwakilan dari petani di kawasan itu siap mendukung program pemerintah yakni ketahanan pangan nasional, dengan cara membudidayakan 1.000 ekor ikan lele di beberapa empang. Selain lele mereka juga budidaya ikan nila, ikan mas dan beternak kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daman Huri. Bertempat di Kampung Ciseke RT 1 RW 1 Desa Jati Mulia Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten. Kami siap mendukung program ketahanan pangan nasional Koperasi Tunas Harapan Nusantara. Taman bibit lele, ikan lele ini dengan lahan 600 meter, ikan nila, ada ikan mas juga. Jadi kita pengin program lele yang belas ini Pak. Nih, yang belas ini, yang belas ini ikan mas sama ikan nila yang belas ini. Gitu. Akan ada kambing kita. Kambing. Nah. Oh, selain lele ada kambing Pak ya? Ada kambing juga Pak.